Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel CSW 776. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membuatkan video memenuhi atas permintaan salah satu teman petani walet yang minta dibuatkan suara stereo itu SP pribadi by Arpa dan inap pribadi by Arpa dibuat menjadi stereo hanya dengan satu flashdisk. Ini request juga sudah lama dan baru sekarang bisa saya bikinkan. Jadi yang request suara stereo mohon bersabar, ditunggu nanti ya, lain ada waktu akan saya bikinkan lagi. Yang mau request juga silakan isi di kolom komentar nama suaranya. Insya Allah nanti ada waktu akan saya bikinkan. Oke. Kita langsung aja ke videonya. Sama-sama kita dengarkan suaranya. Dan jangan di skip. Oke, nyalakan dulu amplinya guys. Ini saya hanya menggunakan Twitter AX61. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan suaranya nanti, silakan gunakan Twitter magnet untuk SP pribadinya. Nah, ini sudah nyala ini, guys. Oke, langsung aja kita colok flashdisknya. Oke. Nah, yang ini L-nya ini SP pribadi, guys. Goyang kabelnya, guys. Guys, bisa teman-teman dengarkan. Jadi suaranya bersih ya, guys. Tidak ada suara inap pribadinya. Ini hanya suara SP-nya. Jadi biar teman-teman mau menggunakan Twitter AX61 juga bisa, guys. Karena karakter suaranya tidak berubah. Jadi untuk SP pribadi ini Twitternya sebenarnya bebas, guys. Mau pakai magnet bisa, cuman yaitu kalau kita pakai magnet karakter suaranya agak ngebas dia, guys. Agak besar dia. Tapi kalau kita pakai AX61 ya kayak gini suaranya, guys. Oke. Yang ini jalur R-nya, guys. Inap pribadi. Oke.
kita matikan dulu yang volume HP-nya. Nah, ini nap pribadinya, guys. Nih. Jadi bersih, guys, ya. Tidak ada suara HP-nya di sini. Inilah yang dimaksud dengan suara stereo. Jadi masing-masing tweeter ini berbeda suaranya. Jadi setiap jalur ini akan berbeda keluaran suaranya dia. Nah, ini untuk beatnya tetap juga, guys. Beatnya itu atau yang sering dibilang KBPS-nya tetap 320. Sama SP pribadinya juga 320 tetap. Tidak ada yang saya rubah. Oke. Kita nyalakan dua-duanya ya, guys. Oke, guys. Ini buat teman-teman yang ingin mendapatkan suaranya, nanti bisa langsung cek di deskripsi di bawah video ini. Nanti akan saya cantumkan linknya, ada di deskripsi ya. Tinggal teman-teman download aja. Nah, ini tweeter magnetnya ini, guys. AX5000. Enggak kelihatan ya. Nah, itu, guys. AX5000. Tapi saya hanya menggunakan AX61 ini. Suaranya enak, guys, kalau yang SP pribadi ini. Oke, guys. Jangan lupa bantu subscribe channel saya agar bisa terus berbagi dan berkembang. Semoga suara ini bermanfaat dan berkah buat teman-teman semua. Silakan di download, linknya ada di deskripsi, nanti saya cantumkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.